Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, keseluruhan barisan sof kepimpinan Masjid Butuk, para imam, para bilal, para ustaz, muslimin, muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala dapat kita menyambung kembali kuliah kitab Penawar Hati. Malam ini insyaAllah kita sambung muka surat berapa? 18. Kat mana tu? Qala al-muhammahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila hati itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala wa inna fil jasad mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, perhatikan, sesungguhnya dalam badan seorang itu adalah seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia daging rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Ketahui olehmu, itulah yang dinamakan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masih lagi menyambung mukaddimah kitab Penawar Hati. Belum lagi masuk hadis yang pertama. Mukaddimah tu bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya pendahuluan. Maka hendaklah kita ketahui hati ni raja. Bila raja, dia yang paling berkuasa sebenarnya. Nampak? Sebab tu bila yang berkuasa, dia kena molek. Bila yang berkuasa, dia kena berjuruh. Kalau dalam bah hak berkuasa sekali, raja dia gebar. Gebar konar kanan, penumpang konar atas kiri. Gi kanan ke gi kiri. Penumpang 40 orang belakang bah ekspres. Gebar pusing steri tang kanan. Penumpang mama belakang kata kiri. Bah gi tang kuana? Gi kanan. Pasal driver yang berkuasa. Maka driver kena berjuruh. Biarlah betul perjalanannya. Kalau hok kanan, kita nak driver konar kanan. Kalau ke kiri bertujuan, kita nak driver konar kiri. Kalau steri kena steri. Barulah juruh orang belakang. Tiba-tiba driver mabuk. Tunggu congak angok lambat sikit ni. Bah ada dah driver baru sapa dengan motosikal. Sapa dengan motosikal tu dak pakak sterik masuk dalam lokang driver. Nampak nah Honda kak buruk berbawak masuk dalam lokang. Kata guana pun lok driver dak berik ni. Tak nak bawa bah apa terus masuk lokang. Driver pun naik daripada lokang huyu ayangkan dia. Kata ni driver ni bah hak kita tunggu-tunggu. Lepas tu ni driver berat sangat. Lepas tu driver tak masuk kot pintu, masuk kot lu pintu barang bawah bah. Kan dia pintu barang bawah bah, dia buka kot tu nak masuk. Rupanya mabuk. Driver mabuk dah, baharok 3 botol. Maka kira kita nak naik tak kalau driver gitu bah tu? Naik tak? Dah naik, takut barang tanah terjun. Dah ada apa kau lupa? Dah ada apa kau lupa? Yang matang depan tu pas dalam sungai dah. Maka begitulah, apabila juruhnya hati, maka segala rakyat bagi hati jadi berjuruh retak. Faham tak? Mana rakyat? Tangan lah rakyat. Mulut, telinga, perut, kaki, tangan. Raja baik, rakyat baik.
Baik serema ayat bila raja baik, doklah serema. Kerana hak jahat dia dah habis sampai kiamat ada sama. Tetapi kebanyakannya jadi baik. Begitu jugalah kalau seorang ayah dalam rumah, dia juga adalah raja. Bila dia berjuru, anak biasanya mudah bawa kepada berjuru. Tapi kalau dia kaki mabuk dah, maka punah selalu dah anak-anak. Maka begitulah, di mana saja kiah dengan hati itu, raja yang memerintah sebuah negara, dia kena molek, dia kena berjuru. Sebab tu kita tengok di Syria sekarang, negeri umat Islam, yang diperintahkan oleh orang yang mengaku Islam tapi dok berjuru, melakukan kezoliman, menindah rakyatnya, kau harta rakyat dengan tipu helah, orang lawannya nyebunuh pulak, seksa dan sebagainya, maka rosak habis sebuah negara dengan sebab seorang pemerintah yang jahat dengan Allah. Betul tak? Tapi kalau seorang konduktor bas saja yang tidak betul, negara tak punah. Faham? Atau seorang attendant hospital saja jahat, negeri tak punah. Tapi kalau yang jaga negeri itu mabuk, habis punah habis nak sebuah negara. Patu penting sekali yang paling berkuasa, hati baik. Hati baik ni guana? Hati budak-budak. Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua baby bayi beranak baik belaka. Fitrah ni makna suci, bersih, baik, tak ada dosa, kosong. Nampak? Ataupun atas sifat manusia yang tidak menyalahi syarak. Itu makna fitrah. Anak Dayak beranak bersih. Anak orang Kristian beranak bersih. Paderi masa dia beranak tu tak ada dosa sikit. Lening dia besar jadi paderi, penuh dengan dosa syirik. Tu propok masa beranak tu kecil. Bapak propok tak ada lagi senapang, pistol duduk pinggang. Pasal baru beranak. Seri bersih belaka. Hak kerja duduk apa benda ni, duduk minum arak tu. Hak duduk main judi kasino, kaki tikang nombor ekor. Masa beranak ada nombor ekor pegang tangan baby tu. Tak ada. Bersih daripada dosa. Jadi kita kena balik semula kepada bersih. Caranya bersihkan dalaman dulu. Luar kota pun tak molek juga. Dalam kota pun tak molek juga. Tapi hak paling teruk dalam kota. Luar tempat orang tengok, dalam tempat Tuhan tengok. Kita hak bagi orang tengok je jaga. Hak bagi Tuhan tengok tak ada hal. Hati busuk kohor macam aicor, tak ada hal. Muka bedok. Padahal hak dalam Tuhan tilik dulu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Sabda Nabi artinya Allah tidak hanya melihat akan rupa parah dan tubuh badan cantik kamu, Allah juga lihat akan hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Kita bojeng rambut lawa rambut, baju mahal tu RM45 bah, beli kalau berang. Jangan main baju ni, kasut kedai kasut you RM19.90. Oh kelah ha. Tapi hati kotor belapun, dok kilak. Maka orang puji dok kelah, Allah dok kata kelah. Berapa? Hati tempat tilik nombor satu Allah. Kotor macam air cor. Maka Nabi pun buatlah misal. Dia kata, ala inna fil jasadi mudghatan. Hendaklah kamu tahu atau kamu ambil berat, bahawasanya dalam badan kamu ada stokor. Mudarah tu stokor atau seketul daging. Nampak? Iza solaha atau iza soluha. Apabila molek ia, solaha jasadu kulluh. Maka moleklah jasad yang lain. Sebab tu, kita tengok hati orang yang bersih. Umpamanya, para wali yang sentiasa berzikir siang dan malam. Ada tak curi? Tak curi lah. Sebab apa? Pasal daripada hati yang sudah bersih. Duduk mengadap Allah Ta'ala, duduk baca Quran, berselawat. Maka tak ada lah mulut jahat.
Bapa, hati sudah bersih. Dah orang kata tu mulut ya jahat, hati baik. Hei, tak betul. Kalau hati baik, mulut tak jahat. Faham tak? Neh. Ha, sebab mulut jahat mari daripada hati yang rosak. Neh, ada masalah. Neh, kalau asap itu bit hitam tu start enjin, ada masalah. Masalah ke mana tu kalau asap hitam tu bit kok kereta? Masalah wiper, kang. Masalah pelik belakang, kang. Masalah kosing buruk, tak eh. Masalah enjin. Enjin tu hati. Neh. Ha, jadi kita nak akak enjin lah. Pakak-pakak akak enjin. Nak buat tak? Neh, bersih semula waktu bit piston, waktu bit ring piston, waktu bit tangan piston, buka blok tukar gasket. Biar jadi molek. Nang. Ha. Nampak tak? Maknanya kita perlukan zikrullah, kita perlukan taubat, istighfar, solawat, ingat mati dan sebagainya supaya enjin kita jadi molek. Nak berobat di mana? Berobat di sejik surah. Dengar orang mengajar. Berobat hospital? Boleh. Pital obat lain. Bang. Pital lain. Pital patuh. Haa tak? Haa. Jitungang. Neh. Hospital. Demang. Nak. Sakit perut. Buasi. Nah, tu hospital cimani. Nak. Haa. Kalau penyakit dalaman, umpamanya hasak deki. Asal lagi tak ada obat, hospital, petang kalau berang tak ada. Pita kau lupa tak ada. Ampang puteri. Tak ada. Beratur klinik hospital, siapa gelerang, doktor tanya. Makcik sakit apa makcik? Oh cik tak sakit apa, sakit duk deki kau orang. Ha. Oh tak ada obat situ. Faham tak? Deki kau orang tu nyakit dalang. Neh. Ha, doktor kata tak boleh berobat sini. Saya tak baik-baik sakit tu. Neh. Ha. Ha, jadi dengar semua. Nah, banyak benda-benda yang menyebabkan kita nak membersihkan hati. Neh. Ha. Nombor satu Imam Ghazali bilang iaitulah taubat. Taubat ni makna jadi budak kecil. Orang tua, kita tua lah ni. Bukan tua muka kedu. Tua umur. Nak banding dengan budak-budak. Dosa banyak tak? Banyak. Dah jadi guana kalau kita nak masuk syurga. Dosa ada tak boleh masuk syurga. Jadi budak-budak semula. Dah kita tua dah 80 dah jadi budak-budak guana. Kena pakai paper. Kang. Kena jadi budak-budak semula ni senang je. Bukan pakai paper. Bukan balik ambil baju kain lapis anak pakai. Bukan ambil baju baby pergi pakai. Toh baju baby tak pergi pakai. Jadi kanak-kanak ni, iaitu taubat. Faham tak? Taubat. Siapa yang bertaubat, Allah padangkan dosanya. Bila padang dosanya, ada tak dosa? Tak ada. Sama tak dengan budak-budak? Sama dengan kanak-kanak. Jangan beli puting pula. Faham tak? Taubat maknanya jadi budak-budak. Kok mana? Kok pihak tak ada dosa. Dah Tuhan apung belaka. Apung belaka. Dalih para sahabat. Pak tapang dosa. Faham? Zina. Minum arak. Sembah berhala. Berjudi. Faham tak? Bunuh anak. Eh? Bila taubat, Allah ampung belaka. Oh banyak dah kita minum arak ustaz eh. Banyak mana? Oh, tiga kotena dah. Nah, ha, Kasbu, Anakin, Tiger Beer, San Miguel, BSOP, ha, Johnny Walker, Johnny Quango, minum belaka botol cekek, botol panjang, botol bulat, botol buku. Ha, ha, dalam tank, banyak dah minum, 40 tahun dah minum arak. Sekali je taubat, nasuha, jadi budak kecil semula. Ha, ha, maknanya kosong. Kosong di mana? Dalam buku amalan, Tuhan padang. Ha, tak? Tuhan padang kosong mula. Dah bila-bila kiamat lagi orang tahu tak? Tak. Allah saja tahu. Sehingga dikatakan malaikat pun sudah lupa kerana Allah sudah padang. Betul tak taubat? Betul. Kena tekek tak taubat? Tak. Tiba-tiba tak taubat kau. Bodoh. Tak kena tekek. Faham? Percuma je taubat.
Taubat ni guna pakai serbang, pakai jubah, ngadak mihrak dalam sejid. Kang, taubat ni dalam hati menyesal buat dosa. Patu takut kepada Allah dan tak mau buat dah. Mari gitu sungguh-sungguh dalam hati, Allah akan ampunkan mu minum arak 70 tiela. Allah akan ampunkan mu main judi daripada muda sampai sekarang. Lama mana dah pak cik main judi? Lama dah orang. Dari pak cik zaman belum Jepun tu. Masa Jepun tu main dengan Jepun judi. Pun mari main juga dengan Jepun. Dah, mana banyaknya main. Nah, maka bila bertaubat sekali saja, sungguh-sungguh Allah ampun nak buang. Tapi dalam hati taubat dah licing daripada dosa. Untung tak? Untung. Maka apa tunggu lagi taubat? Tak tunggu nak pergi Mekah. Kalau berang boleh taubat. Faham tak? Dah boleh pun nak taubat lah. Taubat aku 2014 ni nak pergi Mekah lagi. Oh, sudah kerja lah. 2013 bang tanah. Cegok lembu. Dah dang taubat. Tak? Maka kita wijadilah bersih dulu baru kita make up hati kita. Sebab apa? Sebab kalau orang nak make up, nak nikah kahwin pengantin, dia mandi dulu. Mandi dulu. Kalau naik daripada cedung terus make up jadi. Pergi cedung dulu dalam baru. Blebok, blebok, blebok masuk dalam baru. Tak? Mak dia bangga. Demek. Orang mari nak make up mu dah ni, nak sanding lagi, duduk dalam baru lagi. Semek pun naik, nanti sungguh. Nampak? Semek pun naik, dok mandi, dengan seluk kat peha, atas pala ni besar piring, tahi lebu. Faham tak? Rupu-rupu penuh tekak, atas muka ngeci air baru. Make up selalu ke mandi dulu? Naik-naik, kabur ke Mok Andang, nak make up lalu tak boleh mandi. Hei, kata Mok Andang, tak boleh. Kena bersih dulu, baru boleh make up. Faham? Maknanya taubat dulu. Lepas taubat, masuk bicu, masuk bedok, masuk macam-macam, air sedur, nampak? Baru jadi comel. Faham? Maka, biarlah hati kita secomel muka kita, kalau tak pun lebih comel. Faham? Nyedak mulut lawa, hati uduh. Faham? Nak balik mulut lawa, sebut benda uduh. Tengok kau puang situ. Nak? Dia ngupak kau orang. Pakai gecu. Pakai gecu tu lawa. Faham tak? Oh, jangan main gecu. Dia boleh menyebabkan lelaki jatuh dari motor. Tengok gecu jangan main. Nak? Tak usah ubah orang lain. Kau puang dia bosa. Sedur tak ubah, celok tak ubah, apun dia foundation tak ubah. Tak ada belaka gelang, tak ada subang, tak ada. Pak, lama gicu saja. Ambil beli gicu pasal malam 3-10 ringgit tu. Awak merah tu, rah lama. Nak. Bunga langgang tok imam langgar pokoknya. Mana dak? Baru bubuh gicu. Comel dak? Comel. Dah ni gicu lawa-lawa. Pakai air shadow lawa-lawa, ubur celok pulak birani macam anak buratu. Tapi ni lama tu pulak sama macam buah strawberry. Oh, comel. Dengan gicu gitu. Moleknya sebut benda. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Betul tak? Pasal mulut comel. Tiba-tiba mulut lecu comel. Ngupak orang. Padang tak dengan lecu? Tak padang. Kalau nak ngupak orang, nak sebut dosa, tak usah lama lecu. Lama ti ayam munah mulut. Hang. Betul tak? Ada? Pipi lawa-lawa, ngata korang. Tak boleh. Nak? Biar padang lah. Mulut merah nyala pakai lecu, selawat Nabi. Comel selalu. Mulut merah nyala ramah lecu, istighfar. Nak? Itu baru betul. Maka hati yang baik akan menyuruh anggota badan membuat kebaikan, dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Maka datanglah para nabi, para rasul kepada umat masing-masing. Tiga perkara dia kata. Yang pertama, perkara yang berkait dengan hati.
Yang kedua, perkara yang berkait dengan perbuatan. Yang ketiga, perkara yang berkait dengan perkataan. Tiga ni lah petoh agama. Hak mana Nabi dan Rasul suguh dulu? Oh, Abdullah. Nampak? Semua Nabi mari khabar kepada umat. Oh, Abdullah. Jadilah kamu hamba Allah. Wala tushriku bihi syai'ah. Jangan kamu sekutukan Allah. Wajtanibu tawud. Tinggalkan berhala. Maknanya ini perkara akidah. Akidah dalam hati. Bukan perkataan. Bukan duduk di tangan. Hati dulu. Nak isikan dulu hati dengan tauhid, dengan iman. Kemudian pula hias dengan fiqh, dengan syarak, dengan syariat. Faham? Ha. Dan syariat dah penting mana? Hei, penting juga. Jangan hati dia bersih. Syariat tak ada, tak jadi juga. Nah, biar kena molek. Jangan berimang-berimang dah. Yakin-yakin dah. Tak pakai seluar. Seluar dia kata fiqh je. Hak penting dalam. Yakin dengan Allah. Lepas tu lanjang amal-amal. Faham tak? Pergi pasar kalau berang. Balik awal. Leh? Haa. Dah kita nak tahu mana hati kita kotor. Tengoklah bawakan perbuatan dan tikah laku kita ni banyak ala ke akhirat atau banyak ala ke dosa. Banyak ala ke akhirat, ada sikit-sikit ala ke dosa, ada sikit kotor. Banyak ala ke dosa, sikit ala ke pahala, banyak belah dos belah kotor. Sikit belah baik hati kita. Nak? Ha, macam wapelang. Wapelang buruk. Dia ada buruk sikit. Nak jalan-jalan-jalan, wapelang. Tengok, buruk. Boleh lagi buruk bawah Boleh buang tak kat buruk? Boleh lagi. Dia balik, dia pun racong kat buruk tu, ambil kat molek. Tumbuk sambal belacang, wapauh. Faham? Pas buruk sikit. Ha, kita ni jenis buruk sikit. Kalau jenis tak buruk langsung bersih. Hati para Nabi. Hati para Rasul. Hati para wali Allah. Betul tak? Kita ada. Kalau tak kena alik ujung buruk, alik tengah. Kalau tak tengah, alik tepi. Kalau tak alik takar, alik kulit. Nampak? Ha, tapi jangan golongan yang ketiga buruk belaka. Tak boleh makan sikit hati. Macam ni, IC Islam. Tapi jahat dia dengan Islam. Hina Nabi, hina Quran, hina ulama, hina hukum Allah. Dia Islam. Nah, itu buruk, tak boleh makan sikit. Faham tak? Nah, tak usah kata orang, buruk pun tak ambuh. Tengok orang buruk gitu. Nah, jangan siapa kita buruk, buruk doa lalu siapa tak boleh makan sikit. Nah, maka pada mulanya hati setiap insan adalah baik. Hati seorang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala menerusi fitrah manusia yang semula jadi yang meminati dan mencintai setiap yang baik dan membenci setiap yang tidak baik. Maka atas dasar inilah diletakkan hukum taklif, hukum syarak ataupun hukum-hukum syarak agama kepada seorang. Seterusnya lalu Allah SWT menyempurnakan pemberiannya kepada insan yakni manusia dengan mengutus para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran. Dan juga Allah SWT menurunkan kitab-kitab untuk menjadikan pegangan hidup yang dapat menjamin kebahagiaan mereka di akhirat nanti. Maka apabila manusia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan, mereka akan dapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari jalan kesesatan yang dimurkainya. Manusia ni Tuhan buat fitrahnya bersih. Bak tu anak orang kafir tak ada dosa. Pak Hindu anak haram kita kata kafir. Kita hanya boleh kata anak orang kafir. Jangan kata anak orang kafir itu kafir. Kerana kafir ni musuh Allah. Kafir ni kotor. Kafir ni keji. Kafir ni dosa yang sangat berat. Faham tak? Maka anak orang kafir dengan anak orang Islam yang belum balik, serma bersih belaka. Budak-budak, tak tulis. Nabi kata, Rupi'al qalam an salasin. Anis sabiyyi hatta yahtalima syahid kita. Artinya, yang tiga golongan tidak ditulis akan dosanya.
Malaikat tak tulis. Walaupun dia buat rupa macam dosa dah, tak ditulis. Yang pertama apa dia? Iaitulah budak-budak yang belum balik. Sampai dia balik. Budak-budak buat dosa, tidak ditulis dosanya. Contoh buat dosa budak-budak, mana? Tidak semayang. Tak semayang ni dosa tak? Dosa lah. Tapi budak kecil tak semayang. Umur berapa tahun? 7 tahun tak semayang. Berdosa tak? Tak. Maka tidak ditulis. Balik sekolah tadika, lori arok terbalik. Kat Sipang. Nah, budak-budak dia ingat air 6 menit. Mana? Ha? Lori bank arok terbalik. Pakat minum, tak minum. Banyak 6 botol seorang. Mana tak? Jadi anak boleh balik rumah anak pokmu. Anak pokmu balik rumah anak posuh. Apa? Mabuk. Budak-budak. Uyung ayam kali. Cakap. Ha? Nah, mabuk. Dah 3 botol. Dosa tak? Tak. Tak ditulis. Mana tak? Kerana dia budak-budak tak tahu ke hala. Nak? Ha. Dia sapa masa dia. Bila? Hatta yahtalima besar dah. Tekatan 5 dah minum arak. Tulis. Tekatan 4 dah balik dah minum arak. Tulis. Faham? Dah habis-habis lewat balik bila? Habis-habis lewat balik. Bila umur lewat balik? Mau? 15. Mau? Ha. Habis-habis lewat balik bila? 15 tahun. Maknanya kalau dok keluar haid, dok keluar mani, 15 lah. Balik. Ada budak dok tahu kala, dia kata balik 25. Dia kabur ke dia, pasal Nabi nikah umur 25. Dia ni banyak ngaruk dia ni, cakap ngaruk ngabang kali. Nak, ha, orang apa dengar ikut. Eh? Kata muda mayang ni. Eh? Budak. Umur 24. Kata, saya tak balik lagi. Umur apa 24? Eh, tak keluar-keluar mani. Tak balik pada otak umur 24. Faham tak? Eh, bukan 25 balik. Ha, dah. Banyak ngaruk dah. Tak faham. Neh? Ha, nah. Kadang-kadang terdulu dengan keluar mani. Faham tak? Neh? Keluar mani ke mana? Keluar mani di luar. Bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi tu keluar mani, bangun tidur tak ada mani, tak wajib mandi. Yang wajib mandi dalam mimpi tu. Faham? Ha. Orang puan keluar haid dalam mimpi, dia mimpi tu biar haid. Kena mandi tak? Tak. Menaikan dalam mandi, dalam mimpi tu dia kena mandi. Faham tak? Tak keluar mandi, tak keluar haid orang puan. Cukup 15 tahun, maka dikira balik. Dah cukup ke mana? Cukup tahun Islam. Ha, tahun Islam sama tak dengan tahun Masihi? Tak sama. Tahun Masihi tu tahun orang putih. Setahun 365 hari. Faham? Dah tahun Islam? 355. Bermakna setahun kurang 10 hari tahun Islam daripada tahun orang putih. Orang yang umur 36 tahun tahun Masihi sebenarnya telah pun 37 tahun mengikut kalendar Islam. Dah kalendar Islam kita tahu dak kita beranak bila? Ha. Nak, ha, patut JKK kena buat gitu. Nak terima wak Islam mesti tarikh lahir dalam kalendar Hijrah. Dak boleh piti ha mu. Faham dak? Ha. Dah siapa tu kalau kita dak cakna. Kita orang Islam mesti tahulah. Setidak-tidaknya kita lahir dalam tarikh Islam. Itulah tarikh yang digunakan kalendar oleh orang Islam. Ulama dak kata haram guna tahun orang putih ni. Ha. Ha, tergenala sebetul. Kata pengarang, tetapi manusia ini ada mempunyai musuh yang sangat pandai dan sangat mendendam kepadanya. Iaitulah Iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia. Iblis lalu menggoda hati manusia. Ia berusaha untuk membalut fitrah suci yang ada hati manusia dengan balutan daripada hawa nafsu.
syahwat dan berbagai lapisan lagi. Iblis tidak akan berputus asa daripada menjalani matlamat yang telah disumpahkannya iblis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apabila Allah jadikan manusia ini bersih, maka bukan saja bersih, Allah jadikan pula para nabi, para rasul dan turunkan kitab. Berapa gitu? Dah kalau lahir itu bersih, bersih sama lah sampai bila-bila. Jawabnya, ya. Kalau kita jaga, kalau tak tahu nak jaga, maka takut kena kotor. Gitulah sehelai kain. Ada orang yang orang-orang dia beli, dia pakai kain, kain dia tak kotor. Dan ada orang yang pakai kain, kainnya kotor. Maka turun para nabi dan kitab-kitab nak ajar manusia ni, jangan buat kotor. Dan kalau buat kotor, basuhnya gini, barulah jadi molek hati itu sejak daripada lahir sampai kepada bertemu Allah. Budak-budak tidak ditulis. Anak orang kafir bukan kafir. Pok dia kafir. Toki dia tok cah, nang lain atas dai. Cucu dok pasal dak balik lagi. Dah bila tidak berdosa, tidak kafir, anak orang kafir akhirnya dua ni. Anak orang kafir dak kira apa jenis kafir pun. Kafir komunis ke pok dia? Neh, Hindu ke, Buddha ke, Majusi ke, Kristian ke, Yahudi ke? Tak ada agama ke? Kalau mati tak balik lagi, maka dia tidak akan masuk neraka. Orang kafir yang sudah balik mati masuk neraka. Tidak akan ditimbang lagi amalannya kiri kanan, kerana dia tidak ada pahala. Batu baik lagu mana pun orang kafir tak ada pahala. Paderi duduk dalam gereja, orang main buang musim, dia tak main paderi. Duk padang baca kitab Injil itu, mengajar. Bagusnya beribadat, tapi pahala tak ada pasal kafir. Nak dapat pahala, kena orang Islam dulu. Dah budak-budak, anak orang kafir dapat pahala, tak dapat juga. Cuma bezanya, dosa tak ada. Dah masuk syurga, anak orang kafir, sedap anak orang kafir masuk syurga. Sedap pun dia. Syurga bukan hak kita, hak Allah. Allah tetap dah. Budak-budak, syurga akhirnya. Ne? Dan anak orang kafir masuk syurga ke mana? Masuk syurga pasal dia tidak kafir. Dia tu pok dia kafir. Pok lain. Akidah tidak nurung gitu. Faham? Ha, dia turung ni, ha, keturunan nasab. Kalau pok Melayu, jarang anak mereka. Anak Melayu. Ne? Pasal pok mak Melayu, ha, dia turung waktu. Faham? Ha, itu turung muka. Turung hidung. Tengok anak kan? Oh, cuba balik tengok anak kita. Ajak tengok anak kita. Neh, diturung tak rupa kita dengan bini kita? Turung lah. Tapi turung tak maknanya ibadat kita? Dok. Pok tu imam. Anak jual pek kuda. Ah, tak, tak turung tu kalau tak ajar. Ah, tak, sebab tu anak posmen jadi ustaz. Anak ustaz jadi kani. Faham tak? Ah, pasal tu benda-benda turun biar kita faham. Rupa parah baru turun. Neh, akidah tau. Pak Hindu, anak Islam. Pak Islam, anak Kristian. Neh, ah, tu dia tak turun waktu. Dia kena asuh. Dia kena tarbiah. Neh, ah, hidung, mata, dagu, tekak, rambut, turun. Nak? Ha. Dia tengok anak kita kan? Terbalik sekarang. Tengok kau kali muka anak. Nak tengok-tengok, oh macungnya nerumpok. Tengok-tengok-tengok kepeknya hidung, nerumok. Tengok-tengok putihnya, lek-lek ayah dia. Orang hitangnya, macam mok. Ha tak? Ha. Orang ni comel lesung pipik, ha, bibir-bibir, macam paus dilayang bibir. Nerum ayah. Nak? Ha. Pipi tembangnya macam orang timur sini, mok. Nak? Ha, dia ada mok, tak mok ayah, tak mok ayah, betul tak? Ah, tapi kalau ayah kuat mayang, tak ajar anak mayang turun tak? Tak turun. Maka ayah walaupun jahat lagu mana pun sembah berhala, anak tidak diambil kira. Istimewalah budak-budak. Batu budak-budak mati, tidak ada baca talqin. Faham? Ah, ni kita terima gomong kok budak kecil mati. Bahan talqin kok.
Tok Imam bodoh. Kata Imam sini lah kat lain. Padahal terang dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Fatawa Imam Nawawi. Nah, talqin ni benda khilafiah, bukan wajib. Nah, dua mazhab kata sunat baca talqin orang mati. Dua mazhab lagi tak sunat, tak payah berbaloh. Ha? Faham? Cuma hak kata sunat tu untuk orang yang sudah balik. Ni budak kecil mati. Ajar juga. Hei polan anak si polan, kata Tok Imam. Nah, kejap lagi mari dua orang malaikat kepada mau. Faham? Ha. Mau jangan takau. Faham tak? Dan Tok Imam. Neh, kata Imam sini nyatah nu lagi. Neh. Ha. Apa pula gi gajo budak-budak gitu? Tu mayat budak-budak mati lemah dah jauh satu. Faham tak? Balik dah gi jauh satu. Tak ada. Faham? Ha. Tu boleh tahan lagi ajar budak-budak. Oh, berat lagi mayak-mayak. Ini baca doa ke tu. Nabi kata kalau mayak belum balik, tak ada Allah ma'afillahu. Faham tak? Orang yang sudah balik, baru Allah ma'afillahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ya Allah, ampunkan mayak ini. Nabi kata kalau mayak kanak-kanak, jangan baca ampunkan dia. Sebab apa? Kanak-kanak tak ada dosa. Sebab apa nak pergi minta apung? Faham tak? Dah doa guana? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesabaran kepada dua ibu bapaknya. Jadikanlah kematian kanak-kanak ini pahala bagi dua ibu bapaknya. Dan seterusnya doa. Betul tak? Ni bahan Allah mafilahu juga doa. Kanak-kanak mati. Bunda orang lama berapa tahun ni? Umur 6 tahun. 6 tahun tak ada balik. Nak? Kau berat lagi. Tahlil teruh 7 malam. Faham tak? Ha, ini berat punya Tok Imam. Nak? Ha, mati beranak. Mak hidup, anak mati. Nak? Ha. Anak dan cakap sepatuh, hey, mati. Ada kan budak-budak kan? Hey, mati jangan main. Dah nanti umur 80. Nak? Budak cek hati. Jauh dua dia hati. Ada? Oh, umur 2 tahun? Ada? Haa, ni 2 minit yang mama. Beranak tu dan tiada halangan. Hanya peluang. Hati lu. Faham tak? Ha. Baby cakap gitu. Dah ada dosa tak budak umur 2 minit gitu? Maka pak dia pergi tanya Tok Imam, Tok Imam ni. Pas pada tanang belaka. Dan orang buat ratik kok. Eh, ratik ni boleh. 7 malam ha. Saja habis pitih kawan tu 2-3-400 nak malam pertama paung bodoh. Malam kedua mi goreng, malam ketiga apa balik, malam keempat lasa kuah putih, malam kelima apa benda ni buah komok. Malam keenam kuih pecek cah. Budak umur sehari mati ratik berat sungguh. Ha, ni kata doa-doa lalu. Malam jujur dah ayah tanya. Jeng, jeng, jeng. Faham tak? Nasi minyak. Faham tak? Neh? Siapa bergegar rasuk umur orang. Nyegi ratik. Orang kata mayak umur berapa puluh dah. Eh, mati beranak. Lah, molek-molek ada ratik. Faham baik. Budak tak ada dosa. Nak? Dia orang istimewa. Very important person. Bila mati, tak ada azab kubur, tak ada fitnah kubur. Bangkit padang mahsyar, walaupun anak orang kafir, tidak ada susah padang mahsyar. Orang panah atas kepala, dia tak rasa panah. Orang tergelam dalam peluh, kanak-kanak tak rasa. Faham tak? Dia suku, aman damai dalam alam barzah, bangkit padang mahsyar. Masuk dalam syurga, cuma beza dalam syurga, anak orang Islam jadi umur 17. Anak orang kafir, dia jadi pembantu orang Islam yang duduk dalam syurga. Jadi wildang. Jadi kanak-kanak tukang suruh. Faham tak? Ha. Jadi, kita ni, bila tidak khabar, takut kita buat kotor kain putih tu. Maka turunlah Nabi khabar, jangan buat gini haram, gini haram, gini haram, gini haram. Dengarlah dia Nabi, wakil Tuhan. Wakil hak kerajaan latik dia orang dengar. Nah, ni hak wakil Tuhan. Nabi-nabi ni wakil Tuhan. Nah, Tuhan wakil ke dia? Mana besar dengan wakil rakyat? Aku jawab kat Kelly. Mana besar?
Dalam dunia ni macam-macam pakat ni nak kabur. Faham tak? Ada pakat kek, ada pakat besar, ada pakat rendah, ada pakat tinggi. Nah, ada pakat rendah, fisbol, khani, nak jaga, tukar bong, lebar, kondaktor tu pakat rendah. Orang pakat tinggi orang panggil pengarah. Ada pakat tinggi lagi panggil ketua pengarah. Ada tinggi lagi orang panggil pemuda wakil rakyat. Tinggi lagi orang panggil apa benda ni, timbalan menteri. Orang menteri, perdana menteri, menteri besar, presiden, gubernur. Kau pandalah tu hal dunia. Tapi kena ingat, pakat yang paling tinggi sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arahan dia membatalkan segala arahan pakat hak bawah-bawah. Kalau siapa kata pakat Nabi rendah pada hak lain, jadi kafir sekata-merta. Hang, pasal kita orang Islam. Tak ada kira siapa-siapa kita pun, nak arahan tertinggi datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duana dia arah dalam hadis-hadis yang ditinggalkan bagi kita. Dah duana hadis tu orang ngajar sejik surat. Hang, hak Rasulullah tu. Neh? Ha. Ni dok orang kabur haram. Oh padahal lagi cari makan haram belaka. Ha. Ambo padahal cari makan no haram. Mulai-mulai ada orang lain makan hak ada. Nak bertambung-tambung. Ha. Orang larang dia jual babi Cina, dia nak marah. Mana? Ni dia tak ada orang kata boleh. Ha, dah mu ikut orang tu ah. Dia celuk tepung dua ekor sehari. Tak boleh. Tembok tanah kambu jangan jual ke orang kapi, tak boleh. Dah kapi boleh makan kan? Hoi. Dia ajar mu kapi boleh makan babi. Dalam Islam tak ada ajar kapi boleh makan babi. Dalam Islam hanya ajar pemerintah negeri umat Islam tidak boleh melarang orang kafir makan babi. Faham lagi? Bukan dia kata boleh makan. Kita dah boleh ambil tindakan. Faham tak? Ne? Ha, tapi Allah haramkan juga ke atas orang kafir. Ne? Kerana dia juga manusia. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, kamu hendaklah makan apa yang aku adakan pada bumi halal dan bersih. Maka orang kafir akan diazab di akhirat kerana minum arak. Orang kafir akan masuk neraka sebab makan babi. Orang kafir akan kena azab sebab tidak melaksanakan puasa Ramadan. Josbuh akan masuk neraka sebab tak semayang subuh. Faham tak? Serma akan dituntut belaka. Kita tak boleh masuk capur. Arak kita tak boleh jual ke dia. Babi tak boleh jual ke dia. Nak? Ha, bewok pun tak boleh jual ke dia. Ngai boleh labi jual ke orang kapi. Eh, tidak akang tu. Dah apa dah akang? Haram oh. Dah tu. Eh, jual aku jual ke keling. Nak tak? Tiga ya sekilo. Berat kita. Tak tahu kehala. Dengar dulu. Faham? Biar jadi orang. Haa.